Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Gita Bayu Rimbo. Kali ini kami akan bikinkan RAM untuk box ini ya. Ini udah jadi. Udah jadi. Ini dikasih siku ya, biar aman. Kasih siku. Dan sampingnya kita kasih handle biar enak kalau kita mau angkat. Nah, ini kasih handle ya. Dan ini tinggal bikinkan RAM ya. Ini ya, di sampingnya kita kasih handle kalau ngangkat biar enggak sulit. Ini udah jadi, tinggal ngasih RAM. Belakangnya tinggal ngasih spikon, ya udah ada lubangnya, kita tinggal ngasih spikon nanti. Dan ini kita mau bikin RAM-nya ya, kita bikin RAM-nya depannya ini. Karena model sekarang itu harus pakai RAM, kalau nggak pakai RAM itu udah jadi lagi nanti. Biar agak kelihatan bagus, kita kasih RAM untuk depannya ini. Udah siap, tinggal ngasih RAM, besok tinggal ngasih speakernya ya. Dan kita saksikan untuk proses pembikinan RAM-nya ya, kita saksikan.
Chat langsung. Kita ngechatnya pakai kuas saja. Sebenarnya kalau pakai semprot itu juga bagus, cuman ini sedikit, jadi kita pakai kuas saja. Yang penting rapi, halus, dan yang penting itu catnya yang berkualitas, biar awet dan rapi, halus gitu ya. Jadi kita cat pakai kuas saja nggak apa-apa. Kita cat saja pakai kuas, yang penting rapi. Selesai pengecatannya, mungkin tinggal nunggu kering ya. Ini kalau kering nanti kita ulang lagi biar halus. Dan besok kalau sudah selesai tinggal pasang di boxnya. Mungkin sekian dulu tutorial dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa subscribe, like, and comment biar kami lebih semangat bikin video yang bermanfaat lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.